Ratusan karyawan pengelola udang PT Pancamitra Multi Perdana atau PMMP menggelar unjuk rasa di halaman pintu masuk pada Selasa siang. Pabrik udang yang terletak di Kecamatan Kapongan, para buruh menuntut upah yang belum terbayar selama 4 bulan terakhir. Tak hanya itu, uang pesangon karyawan yang terkena imbas PHK selama 9 bulan terakhir belum juga terbayar. Permasalahan hak gaji pabrik udang ini seringkali terjadi, namun belum ada kesepakatan yang jelas. Mediasi buntut kasus ini telah beberapa kali dilaksanakan, namun hasilnya tidak ada kesempatan. Tercatat ada 50 buruh mingguan dan 174 orang buruh harian yang terdampak permasalahan ini. Yang berkembang lagi, sebenarnya banyak. Masalah gaji yang terlambatan 4 bulan, terus sama uang pesangon, ini nggak ada kepastian juga tanggal berapa, bulan berapa. Ini dari pihak pemerintah sendiri, kepastian yang jelas. Jadi mau dianggarkan, dianggarkan terus. Makanya aksi ini kami laksanakan pada hari ini. Ya untuk sementara hasilnya kita belum 100%, Pak. Karena untuk gaji sendiri ini mau dicicil 1 minggu sekali. Jadi kalau 4 bulan itu baru selesai. Jadi 1 bulan itu 4 kali cicil. Seperti itu jadi contoh yang sudah. Ya, karena ini sudah beberapa kali tripartit, ya kita bermateri juga kesepakatan. Lalu kesepakatan yang dibuat ya ada 3 pihak di situ. Cuman pihak yang sendiri sering mengingkari apa yang kita sepakati. Artinya dengan hasil ini puas? Saya nggak puas, Pak, karena ini masih belum maksimal. Makanya kita untuk ke depan kita bangun tenda untuk di. Manajer HRD PT PMMP menyebut kondisi pabrik sedang mengalami keterpurukan. Ekspor udang ke beberapa negara luar negeri sudah terputus hingga berimbas perusahaan mengalami penyusutan hingga 70%. Sudah ada kesepakatan sampai dari kemampuan perusahaan untuk bayar setiap minggu sekali. Ya, artinya pihak perusahaan akan bertanggung jawab dengannya. Ya, kita semua sama lah, saya juga karyawan. Ya. Ya, kita mengerti lah perasaan teman-teman. Kekesalan para pendemo berujung ban bekas dibakar di halaman pintu masuk PT PMMP. Hasil mediasi upah mereka akan segera dilunasi dengan dilakukan cicilan setiap minggu. Adi Nurholis, CTV.